company takaful mana the best takaful operator di Malaysia? Pening pala nak cari, guys. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifullah Jamaluddin daripada Ali Slot Associate. So, hari ni saya nak share satu benda yang ramai orang mungkin bila dia nak ambil takaful, dia dah ada agent, dah tahu benefit tapi tak tahu company mana the best operator takaful dekat Malaysia. Kita tengok warna merah macam bagus, tengok warna biru macam bagus, tengok warna hijau macam bagus tapi tak tahu yang baik yang mana. Baik, saya nak bagi beberapa tip lah ya, macam mana guys, sahabat-sahabat nak ambil takaful, nak cari, nak survey. Pertama sekali, you kena cari, first tip adalah cari company, syarikat operator takaful yang dah establish lama dekat Malaysia. Establish ni maknanya dah lama beroperasi dekat Malaysia lah. Sebab apa saya kata begini? Sebab satunya bila ada company lama yang sustain, boleh sustain 98 tahun contohnya dekat Malaysia, bermakna dia dah ada experience yang lama, dah ada pengurusan yang hebat, dah ada claim yang banyak, dah ada dana yang besar untuk apa-apa urusan. Maknanya kalau kita lah contoh, kalau kita nak bekerja, you pergi interview, you akan cari company yang lama ke yang baru? Biasanya yang lama lah kan, sebab kita tengok company dia strong, besar dan sebagainya. Baru is okay, tapi lebih bagus lagi company yang dah establish. Yang kedua, macam mana kita tengok dia establish ke tak? Pertama, you boleh google lah. Yang kedua, you tengok pertama kali mungkin dari segi establish ni, mungkin dari segi claim dia bagus sebagainya. Yang kedua adalah kita boleh tahu sebab setiap takaful, setiap tahun MTA, Malaysian Takaful Association akan buat satu event sebagai recognition kepada semua syarikat takaful operator di Malaysia. Macam mana nak tahu? Bila takaful tu, company tu, operator dia dapat anugerah, maka itulah the best takaful dekat Malaysia. Contoh ni saya beri contoh eh. Mungkin ada orang setuju, ada orang tak setuju lah. Tapi data ni nanti saya perbuatkan link ni, you boleh research sekali lah. Okay, contohnya di Malaysia Takaful Association dikumpulkan keseluruhan company operator takaful. Warna merah, warna biru, warna jingga, warna orange, semuanya ada. Maka di recognition, diberi penganugerahan setiap tahun, the best operator family takaful adalah Prudential BSN Takaful. Contoh. Tapi iyalah, memang betul pun. So setiap tahun company ni akan dapat dianugerah sebagai the best operator takaful dekat Malaysia. Dan consistently, tak silap saya, hampir 7 tahun berturut-turut daripada 2014 sampai 2020, sepanjang tahun Prudential dianugerahkan sebagai the best operator family takaful dekat Malaysia. Mungkin salah satu faktornya adalah the best pengurusan, kemudian claim yang bagus, kemudian branding yang bagus, dan mungkin itu suggestion daripada klien ramai dan sebagainya lah. Sebab itu pentingnya, selain daripada kita ada agent bagus, penting juga kita ada company yang bagus. Boleh guys? Kemudian itu sikit menjawab persoalan yang terkeliru. So nak ambil yang mana? Carilah the best company takaful dekat Malaysia, iaitu Prudential BSN Takaful. So saya selalu seorang daripada agent Prudential BSN Takaful. So yang ada is okay, you continue saja contribution you, terus saja mencari, tak perlu you batalkan polisi. Cuma yang baru mungkin yang first time tengok video saya, you boleh klik PM. InsyaAllah saya akan propose the best takaful plan kepada you all semua. Itu saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.